Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya Dioseta, kisah yang berjudul Panti. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aku berlari menembus kabut yang terus bergerak. Ada suara teriakan mengerikan dari berbagai sudut alam ini. Namun aku masih bisa menemukan jalan untuk meninggalkan alam yang mengerikan ini. Setelah kabut menghilang, derasnya hujan menyambut kedatanganku kembali ke halaman panti asuhan. Dengan bergegas, aku menggiring anak-anak menuju kamar yang menjadi tempat teraman saat ini. "Cahyo!" Teriakku memberikan isyarat padanya untuk membukakan jalan. Cahyo melihatku dengan sedikit tersenyum saat mengetahui aku berhasil kembali bersama anak-anak panti yang hilang. Ia pun segera melepaskan sarungnya dan memegang salah satu ujungnya dengan keras. "Wanasura!" Seketika aliran kekuatan berpusat pada salah satu lengan Cahyo yang menggenggam ujung sarung itu. Kumpulan makhluk berwujud kakek dan nenek gila yang mengepung Cahyo pun satu persatu dilibas habis menggunakan sarungnya. Makhluk itu pun terhempas dengan kekuatan mengerikan yang berasal dari Wanasura. Sosok roh keramat yang bersemayam di tubuh Cahyo. Dalam sekejap, mulai terlihat ruang kosong yang bisa dilalui. Aku meminta anak-anak segera berlari menuju kamar, sementara aku menjaga di belakang untuk menghalangi serangan setan serupa yang mencoba mencari celah. Setan? Banyak banget setannya? Rustam terlihat ketakutan. Takutnya nanti aja, lari dulu. Cak. Rustam terjatuh terpleset genangan air. Namun teman yang lainnya segera membantunya berdiri dan bergegas menuju kamar anak laki-laki. Butuh waktu cukup lama hingga mereka sampai di kamar. Sementara itu aku cemas dengan keberadaan Eva, sang setan perempuan berwajah sebelah itu. Saat yakin mereka semuanya sudah aman, aku dan Cahyo berjaga di depan pintu, memastikan tidak ada satupun makhluk-makhluk itu yang mendekat ke kamar. "Sudah, tidak usah melawan." Tidak jauh dari tempat kami berada, terdengar suara wanita berwajah sebelah itu meremehkan seseorang. Berbeda sebelum saat ku tinggal pergi, di mana Mbah Hamdan masih mampu menahan makhluk itu dengan menggunakan media boneka. Kini posisi benar-benar berbalik. Mbah Hamdan berusaha setengah mati untuk tetap berdiri. Dari mata, telinga, dan setiap lubangnya mengalirkan darah dengan kekuatan gelap dari makhluk itu yang terus menekannya. Walau begitu, ia masih terus mencoba bertahan sembari terus membacakan mantra-mantra pada boneka itu. "Tidak mungkin. Harusnya benda ini punya ikatan yang kuat denganmu. Tidak mungkin kok bisa melawan." Mbah Hamdan tidak percaya dengan keadaan itu. "Ikatan?" Makhluk itu menertawakan Mbah Hamdan. "Satu-satunya yang mengikatku adalah dendam." "Sudah Mbah Hamdan, pergi, serahkan pada kami." Teriaku berharap Mbah Hamdan sudah menyerah demi keselamatannya. Sayangnya Mbah Hamdan tidak menggubris teriakanku. Ia masih terus terlihat berusaha mencoba menghentikan makhluk itu. Suara tangisan bayi terdengar sekali lagi. Sosok setan berwajah sebelah itu tersenyum. Namun Mbah Hamdan segera menghadangnya untuk mendekat. Aku baru menyadari keberadaan bayi itu. Bayi itu berada dalam dekapan seorang wanita yang sedang meringkuk bersembunyi di balik Mbah Hamdan. "Siapa wanita itu?" tanyaku pada Cahyo. "Entah, tapi Mbah Hamdan melindungi mereka setengah mati." Aku merasa bahwa kami tidak bisa berdiam diri melihat begitu saja. Di tengah kondisi Mbah Hamdan yang setengah sekarat, setan itu melepas ilmu Mbah Hamdan yang mengikat tubuhnya dan mengangkat kampaknya tinggi-tinggi. "Bapak!" Perempuan yang menggendong anak bayi itu berteriak ketakutan mengetahui kepala Mbah Hamdan menjadi target setan itu. Tak. Belum sempat kapak itu menyentuh rambut Mbah Hamdan, aku sudah tiba di sana menahan serangan kapak itu. "Hentikan Eva!"
Sayangnya sosok itu malah terlihat marah dan menguatkan tenaganya lebih keras lagi pada kapaknya hingga aku terdorong. Kau tidak pantas menyebut namaku, umpat setan Eva itu. Pergi, Mbah. Sayangnya Mbah Hamdan tidak mampu bergerak. Ia terlihat kehabisan tenaganya, namun wanita yang menggendong anak itu bergegas menarik Mbah Hamdan dan membawanya menjauh dari jangkauan kapak itu. Prak! Kapak itu menyentuh lantai panti yang dengan mudah pecah begitu saja. Dapat dipastikan kepala Mbah Hamdan akan bernasib sama bila menerima serangan itu. Sudah, Pak, sudah. Perempuan itu menangis menahan Mbah Hamdan. Tidak, saya sudah memindahkan buhul dari bayi tanpa kepala itu ke anak kita. Kalau kita tidak menghabisinya sekarang, makhluk itu akan terus mengincar anak kita, ucap Mbah Hamdan. Tunggu, anak kita. Apa ini artinya Mbah Hamdan menggunakan anaknya sendiri sebagai umpan? Mbah sudah gila. Aku bertanggung jawab atas semua ini. Mbah Hamdan melempar segenggam abu ke tungkunya hingga terlihat percikan api. Tiba-tiba, roh Eva terbakar dengan mantra yang dibacakan Mbah Hamdan. Sayangnya bukannya mundur, Eva malah menjadi semakin geram dan semakin bernafsu menyerang Mbah Hamdan. Kali ini ia tidak sendiri. Seluruh setan tua yang sedari tadi mengincar Cahyo kini berkumpul di belakang Eva dan bersiap mengeroyok kami. Sial. Aku menahan berkali-kali serangan kapak Eva yang tengah mengamuk. Ia memandang Mbah Hamdan dengan penuh amarah dan sesekali mencuri pandang ke arah bayi tidak berdosa itu. Sedikit saja aku salah langkah, sudah dapat dipastikan akan ada yang mati malam ini. Aku mencoba mencari celah untuk menyerang Eva, namun menahan sekali serangan saja sudah membuat tanganku bergetar. Sementara itu setan tua itu sudah sepenuhnya mengelilingi kami. Salah satu dari makhluk itu melompat menyerang ke arahku. Aku menghindar dan ingin menghujamkan kerisku, namun seranganku tertahan. Di sisi lain, makhluk lain terus bergantian menyerangku sembari mencarikan celah untuk Eva. Ada apa, Danan? Serang mereka! Aku terdiam. Aku teringat bagaimana keadaan salah satu tubuh dari makhluk-makhluk ini di bangsal rumah sakit jiwa di alam Eva. Mereka masih hidup, Jul. Masih hidup? Apa maksudmu? Sulit aku ceritakan sekarang. Cahyo yang bingung meninggalkan tempatnya dan segera membantuku menyingkirkan makhluk-makhluk itu. Kalau kau ragu, serahkan mereka padaku. Urus setan yang kau panggil Eva itu. Benar ucapan Cahyo. Aku merasa ragu. Aku melihat Cahyo dan yang sedari tadi ia lakukan hanya menjauhkan setan tua itu dari sekitarku. Mungkin ia melakukan hal itu karena mendengarkan ucapanku. Bayi itu, serahkan kepala bayi itu. Aku menghadangnya dan berkali-kali menahan ayunan kapaknya. Sesekali aku terpental hingga aku harus mencoba sebuah pertaruhan. Tepat sesaat setelah serangannya membuatku tersungkur, aku terbaring dan bersiap menerima serangannya. Mas Danan! Teriak Mbah Hamdan khawatir dengan keadaanku. Sebelum kapak itu menyentuh tubuhku, rohku muncul dari belakang Eva dan menembuskan keris raga sukma di tubuhnya. Eva kesakitan. Ia menoleh dan mendapati wujud rohku. Dengan sisa tenaga yang ia punya, ia mengayunkan kapaknya ke arah kepalaku. Aku pun segera menghilang dan kembali ke tubuh lagi. Kepala bayi itu harus kuambil, ucap Eva yang semakin marah, namun gerakannya mulai tertahan. Kali ini aku bersiap lagi menghadang makhluk itu, namun tiba-tiba asap hitam muncul mengelilingi Eva, dan seketika Eva menghilang begitu saja. Di mana dia? Ucapku mencari keberadaan Eva. Mbah Hamdan yang sudah lemah menunjuk ke arah atap panti. Aku menoleh ke arahnya dan mendapati ada dua orang pria tua yang berdiri dengan Eva di sebelahnya. Biarkan aku menghabisi mereka, berontak Eva, namun asap hitam yang mengelilinginya membuatnya tidak mampu melawan. Tahan amarahmu. Kalau kau sampai mati, kami akan kerepotan. Itu urusanmu. Merasa kesal, pria itu menarik rambut roh Eva dan membuatnya terbakar. Mana sopan santunmu? Eva terbakar dan berteriak histeris. Ampun, ampun. Merasa tidak berdaya dari kedua orang itu, Eva pun memilih untuk pergi dan menghilang dari tempat itu. Aku dan Cahyo menatap geram pada kedua pria misterius itu. Kalian pasti Trasuganda yang memperbudak Eva, tudingku pada kedua orang itu. Sepertinya sudah ada yang terlalu banyak bicara.
Cahaya menoleh ke arahku seolah meminta penjelasan tentang apa yang aku ketahui. Namun aku memberinya isyarat bahwa aku akan menceritakannya nanti. Apa tujuanmu sebenarnya? Tidak banyak, hanya 50 lagi kepala bayi dan beberapa jantung anak-anak. Sebaiknya kalian tidak usah ikut campur. 50 kepala bayi, jantung anak-anak. Apa yang akan mereka lakukan dengan benda itu? Ritual Jabang Demit. Ada di antara mereka yang mencoba menjadi abadi, ucap Mbah Hamdan. Hah? Aku dan Cahaya menoleh mempertanyakan ucapan Mbah Hamdan. Setelah ke-50 kepala terkumpul, selanjutnya adalah jantung anak-anak. Mungkin karena itu, mereka menyembunyikan anak panti di alam setan itu. Brengsek, kurang ajar. Cahaya emosi dan memusatkan kekuatan di kakinya. Ia berlari dan bersiap melompat ke arah mereka, namun mereka sudah berpaling dan mulai menghilang dari penglihatan kami. Kami tidak segan membunuh siapapun yang menghalangi kami. Kepala bayi itu juga pasti akan kami ambil. Itu adalah ucapan terakhir kedua orang itu sebelum menghilang di bawah rintikan hujan yang mengelilingi mereka. Kerumunan perangkat desa dan beberapa warga meramaikan panti ketika kabar mengenai anak-anak yang hilang sudah ditemukan. Mbah Hamdan sudah dirawat di salah satu kamar dan dibiarkan di sana untuk sementara waktu bersama anak dan istrinya agar lebih aman. Aku dan Cahaya menghabiskan waktu dan berusaha menenangkan diri dengan beberapa cangkir kopi dan menikmatinya di bawah pohon beringin. Eva namanya. Cahaya mempertanyakan bagaimana aku bisa mengetahui tentang sosok itu. Dia bukan arwah penasaran biasa, makhluk yang dipelihara oleh Trasuganda dengan mengerikan. Aku menceritakan pada Cahaya tentang keberadaan rumah sakit jiwa di alam gaib yang dikhususkan untuk memuaskan hasrat Eva. Sekumpulan petugas dan dokter rumah sakit di sana yang terdiri dari orang Belanda dan warga pribumi dikutuk oleh Trasuganda untuk memuaskan nafsu balas dendam Eva. Tidak bisa mati. Gila, gak mungkin kan? Cahaya tidak percaya mendengar ceritaku. Entah ilmu apa yang mereka gunakan hingga mereka bisa bertahan hidup selama itu. Namun saat hal yang mungkin membuat hal itu masuk akal, waktu berjalan di alam itu lebih lambat dibanding di alam ini. Lebih lambat? Anak-anak hanya berasa beberapa jam berada di sana. Namun pada kenyataannya, mereka sudah hilang lebih dari 3 hari. Cahaya cukup berpikir mendengar penjelasanku. Kalau hal itu benar, berarti orang-orang itu di dalam sana mungkin baru hidup beberapa puluh tahun, sementara di alam ini sudah berjalan lebih dari 100 tahun. Aku juga menceritakan tentang setan tua yang menyerang kami. Kenyataan bahwa mereka masih hidup dan memiliki tubuh memang mengguncang Cahaya. Namun reaksinya berbeda denganku. Mempunyai tubuh yang hidup bukan berarti sosok itu masih hidup, Nan. Mungkin saja tubuh mereka sudah diambil alih oleh jin. Ucapan Cahaya masuk akal dan juga melegakan. Seandainya hal itu benar, mungkin aku tidak perlu ragu saat menghadapi sosok itu lagi. Untuk saat ini, yang perlu kami cari tahu adalah apa yang setelahnya akan dilakukan oleh Trasuganda. Mereka memburu 50 kepala bayi. Apa itu artinya? Mereka akan menyerang tempat lain. Saat Mbah Hamdan sadar, kami sedikit menjelaskan apa yang telah terjadi. Kondisi saat ini adalah saat tenang sebelum badai besar menyerang. Setan yang kau panggil Eva itu tidak akan mengincar kepala bayi lain sebelum dia mendapatkan anakku. Kenapa Mbak yakin? Saya sudah memindahkan buhul gaib anak yang ia bawa ke anak saya sehingga dia tidak punya kuasa untuk memilih korbannya sebelum mendapatkan anak saya. Ucapan itu bisa menjadi kabar baik atau kabar buruk. Hal baiknya, mereka tidak akan menyerang bayi warga desa. Hal terburuknya, mereka akan menyerang panti ini lagi demi mencari anak Mbah Hamdan. Artinya, mereka akan ke panti ini lagi. Aku mengangguk sembari menoleh ke arah bayi Mbah Hamdan. Mbah Hamdan pun meninggalkan kasur tempatnya istirahat dan menghampiri anaknya yang masih kecil itu. Maafin Bapak Yaihin. Susah payah ibu dan bapak mendapatkanmu, tapi bapak malah mempertaruhkan nyawamu. Ucap Mbah Hamdan pada anaknya yang ternyata mereka namai Ihin. Entah aku harus berkata apa pada Mbah Hamdan. Satu sisi dia terlalu kejam menggunakan bayinya sendiri sebagai umpan. Namun di satu sisi, ia lebih memilih menggunakan orang yang tersayang untuknya dibandingkan melibatkan orang lain.
Aku gak suka cara Mbah Hamdan. Mbah Hamdan merunduk sementara aku sedikit menyenggol Cahyo. Tapi aku juga tidak mungkin membiarkan mereka menyakiti anakmu, lanjut Cahyo yang segera berpaling menuju keluar. Benar ucapan Cahyo, aku tidak harus memaksakan diri untuk mengetahui apakah hal itu benar atau salah. Aku bebas untuk tidak suka dengan cara Mbah Hamdan, namun melindungi mereka jelas bukan jalan yang salah. Siang itu kami menceritakan semua perkiraan kami kepada kepala panti, Mas Inggi hingga ke Bu Ranti yang memeriksa keadaan di panti. Berarti malam ini kemungkinan mereka akan datang lagi? Tanya Bu Ranti. Iya Budi, kemungkinan besar. Bu Ranti terlihat cemas. Ia pun menawarkan kepala panti agar untuk sementara anak-anak tinggal di rumah-rumah guru yang sekaligus kos penitipan anak di sana selama beberapa hari. Pak kepala panti setuju sementara petugas dan pengawas tetap menjaga panti. Aku membaca situasi ini dan menebak malam ini akan menjadi malam yang mencekam. Perang gaib mungkin akan terjadi lagi. Aku dan Cahyo menatap pohon beringin yang masih berdiri dengan gagah di desa ini. Sebuah legenda tersembunyi di bawah pohon ini tentang seorang kesatria yang mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi kerajaan dan jasadnya dikuburkan di bawah pohon ini. Seandainya kita bisa sekuat Chandra Mukti ya Nan, pusakanya saja sudah sekuat itu, ucap Cahyo. Gak boleh begitu Jul, setiap orang diberkati kelebihannya masing-masing. Lagi pula semakin besar apa yang kita miliki, semakin besar juga tanggung jawab kita, balasku sembari memegang dadaku, tempat di mana keris raga sukma bersemayam. Cahyo mengangguk setuju denganku, namun aku mengerti maksud Cahyo. Dalam keadaan kesulitan melawan musuh seperti saat ini, ada kalanya kami merasa membutuhkan kekuatan yang lebih. Tapi seharusnya kami selalu sadar bahwa Yang Maha Pencipta pasti selalu menciptakan jalan keluar atas semua masalah di muka bumi ini. Nan, apa alam tempat anak-anak itu hilang sama seperti saat kita melawan Brakaraswana? Tanya Cahyo tiba-tiba. Aku berpikir sejenak. Sebenarnya aku memang merasa sangat berbeda. Alam tempat Eva itu terasa lebih jinak walaupun membingungkan. Aku ngerasa ada perbedaan Jul, susah jelasinya, tapi aku ngerasa bahwa alam-alam seperti itu juga saling terhubung. Cahyo terlihat tidak puas dengan jawabanku, namun memang sebatas itu yang kutahu. Ya sudahlah, jika memang ditakdirkan, mungkin kita akan tahu jawabannya. Semoga saja bukan karena bencana besar. Langit mulai memerah. Kali ini perasaan yang sama saat desa Sukmaraya diteror sosok lelepah terulang kembali. Kami pun segera mempersiapkan diri kembali berjaga di panti untuk menyelesaikan semua tragedi ini. Makhluk itu tidak memberi jeda. Tepat saat matahari menyembunyikan wujudnya, rintik hujan segera membasahi seluruh wilayah di panti asuhan ini. Aku dan Cahyo bergeming di pinggir lapangan, sembari duduk bersila menerima salam rintik hujan dari sosok-sosok terkutuk yang menghampiri kami. Tirai hujan itu adalah gerbang. Eva muncul dari dalamnya dengan tubuh yang penuh darah. Nenek yang banyak bicara itu sudah menerima akibatnya, ucap Eva sembari tertawa dan menatapku. Tanganku mengepal keras membayangkan bagaimana makhluk itu menyiksa nenek yang membeberkan masa lalu Eva padaku. Darah di tubuh Eva seolah berbicara bahwa masih bertahan hidup setelah sisaan itu adalah hal yang mengerikan. Tenangkan emosimu Nan, ucap Cahyo menepuk bahuku. Aku mengangguk mengerti sembari mengatur nafasku. Kami tidak boleh gegabah, terlebih setelah mengetahui lawan kami bukan sekedar setan berwajah sebelah bernama Eva ini. Waktumu kurang dari 1 tahun untuk mengumpulkan kepala bayi-bayi itu. Kau tahu apa yang terjadi bila gagal? Seorang pria ikut keluar dari tirai hujan itu disusul seorang lainnya. Mereka berdua adalah orang dari Tras Uganda yang menyelamatkan Eva kemarin. Wajah Eva terlihat geram. Ia terlihat kesal dengan ancaman itu. Entah apa yang terjadi dengan Eva di alam itu. Saat ini, aku merasa ada yang berubah dari Eva. Amarahnya meledak-ledak dan semakin berbahaya. Kedua orang dari Tras Uganda itu berpaling mengacuhkan kami dan pergi meninggalkan kami. Sementara Eva sudah menatap kami dengan penuh dendam. Tepat setelah kepergian mereka, tiba-tiba hujan berhenti begitu saja dan Eva pun menghilang. Aku tidak mengerti dengan apa yang terjadi. Suasana seketika menjadi hening dengan bau hujan yang tersisa di sekitar kami.
Ihinan! Teriak Cahyo yang teringat bahwa target mereka bukanlah kami. Kami pun bergegas menuju ruangan di belakang kami dan mendapati sosok Eva samar-samar sudah muncul di belakang istri Mbah Hamdan yang tengah menggendong bayinya. Ia tersenyum sembari mengangkat kapak yang siap menebas tubuh istri Mbah Hamdan. Awas! Cahyo melesat menggeser tubuh mereka, menghindar dari tebasan kapak itu. Ella! Teriak Mbah Hamdan kaget. Ia beranjak dari ranjang tempatnya beristirahat. Luka yang ia dapatkan semalam belum pulih sepenuhnya. Aku pun bergegas mencoba menangkap kepala Eva, namun sekali lagi sosok itu menghilang. Kita lengah, ucap Cahyo sambil memegangi lengannya. Darah menetes dari bagian yang ia tutupi dengan tangannya itu. Jul, lukamu? Aku ingin memeriksa luka di lengan Cahyo, namun ia memberi isyarat dengan tangannya bahwa ia dapat menanganinya. Minggir! Kali ini Cahyo mendorongku, dan seketika suara kapak menghantam lantai terdengar bersama kemunculan tiba-tiba Eva yang menyerangku. Seperti sebelumnya, ia langsung menghilang. Keluar! Kita harus keluar dari ruangan ini! Kami pun meninggalkan ruangan itu berharap di tempat terbuka kami bisa menebak kemunculan Eva. Suara tangisan bayi menggema di penjuru lorong panti. Teela berusaha menenangkan anak satu-satunya itu, namun sosok Eva terlihat tersenyum di ujung lorong itu. Kali ini Eva berjalan mendekat ke arah kami dengan menyeret kapaknya. Suara besi yang beradu dengan lantai tehel panti terdengar mendekat ke arah kami. Aku dan Cahyo bersiap menghadang Eva, namun sekali lagi sosok itu menghilang. Mati! Wajah Eva muncul di hadapan Teela dengan kapak yang kembali berayun. Beruntung dengan cepat aku bisa menahan serangannya dengan kerisku walau kami harus terpental. Sementara itu Cahyo berusaha menangkap Eva, namun kembali lagi semua itu percuma. Eva menghilang dan kali ini sosoknya terlihat memantau dari sisi lain lorong panti. Hadapi kami kalau kau berani! Teriak Cahyo menantang Eva. Eva tertawa mendengar teriakan Cahyo. Untuk apa? Benar, makhluk ini tidak bodoh. Yang ia butuhkan hanya kepala dari Ihin anak Mbah Hamdan. Ia tidak perlu menghadapi kami. Eva menghilang, tapi satu persatu kaca jendela panti pecah menuju ke arah kami. Spontan, aku, Cahyo, dan Mbah Hamdan mengelilingi Teela, bersiap menerima kemungkinan kemunculan Eva dari sisi manapun. Kaca jendela terdekat dari kami pun pecah. Ini berarti Eva berada tidak jauh dari kami. Namun setelah itu, tidak ada tanda-tanda kemunculan Eva. Suasana hening seketika. Shh. Terdengar Teela berusaha menenangkan bayinya. Namun bayi yang sebenarnya sudah tenang itu tiba-tiba menangis sekencang-kencangnya. Kami membiarkannya karena yakin Ihin aman di pelukan ibunya. Sementara kami terus waspada. Tapi anehnya, suara tangisan Ihin mulai terdengar berbeda. Suaranya seperti tersegal-segal tertahan. Aku sempat menoleh sesaat. Dan saat itulah baru kusadari Teela tengah tersenyum sembari mencekik bayinya. Teela, kamu ngapain? Cahyo dan Mbah Hamdan segera menoleh ketika aku berteriak. Saat itulah Teela berjalan mundur menjauhi kami. Cantiknya bayi ini, ucap Teela. Suaranya terdengar berat, nyaris seperti suara seorang wanita yang tengah mengancam. Sayangnya, dia sudah harus mati. Saat semua mendekat mencoba merebut bayi itu dari Teela, mata Teela memutih dan tersenyum menyeringai. Jelas saat ini Eva tengah merasuki tubuh Teela. Ia mencekik dan mengangkat tubuh Ihin. Tidak ada keraguan sedikit pun untuk menghabisi nyawa sosok tidak berdosa itu. Bunuh saja saya, jangan anakku, Mbah Hamdan memohon. Melihat hal itu, Eva di dalam tubuh Teela tertawa. Nyawamu sama sekali tidak berguna. Wajah tersiksa terlihat dari bayi yang sudah kesulitan untuk bernapas itu. Tapi sementara Eva menertawakan Mbah Hamdan, goresan keris raga sukma melukai tangan dan dalam sekejap bayi itu sudah berpindah tangan. Siapa? Eva kesal. Aku menggunakan kesempatan itu untuk memisahkan sukmaku dari raga untuk merebut Ihin. Dengan segera aku mengembalikan Ihin ke Mbah Hamdan. Jaga baik-baik Mbah, biar kami coba menyadarkan Teela, ucapku sebelum kembali ke ragaku. Eva terlihat begitu geram, namun ia masih enggan meninggalkan tubuh Teela. Sebilah kapak muncul di genggamannya, entah dari mana benda itu berasal. Mundur!
teriak Cahyo. Namun aku masih belum sepenuhnya mengendalikan tubuhku hingga aku terpaksa menahan ayunan kapak itu dengan keris di tanganku. Aku terjatuh. Eva bersiap mengayunkan lagi kapaknya dengan membabi buta. Aku ingin membalasnya, namun aku teringat bahwa ia sedang berada di tubuh Teela. Kami bertiga berlari menjaga jarak. Tapi dengan tubuh Teela, Eva mengejar kami dan berkali-kali ayunan kapaknya hampir mengenai kami. Eva bengis menginginkan nyawa bayi itu. Aku dan Cahyo menahan tangan Teela, tapi yang terjadi kami terjatuh hingga ujung bila kapaknya mulai merobek bahuku. Lari, Mbah! Cahyo tidak bisa lagi menahan diri. Ia kembali meminjam kekuatan sosok Wanasura dalam tubuhnya dan menghantam tubuh Teela hingga terpental. Maaf, Teh! Ucap Cahyo yang segera membantuku berdiri. Sementara itu Mbah Hamdan mencoba membuka satu persatu ruangan untuk bersembunyi, namun hampir semua ruangan terkunci. Terdengar suara kunci pintu terbuka. Mbah Hamdan segera memasuki ruangan itu untuk bersembunyi dari istrinya yang dirasuki oleh Eva. Walau terdampak oleh serangan Cahyo, Teela dengan mudahnya kembali berdiri. Matanya masih memutih dan menyeringai seolah meremehkan serangan Cahyo. Kita lari dulu, perintahku sembari menarik Cahyo. Dengan bergegas kami menyusul Mbah Hamdan masuk ke dalam ruangan yang masih bisa dibuka. Kami menutup pintu rapat-rapat sambil memikirkan rencana tentang apa yang harus kami lakukan terhadap Teela. Suara kapak yang diseret terdengar mendekat. Nafas kami tersegal-segal menahan rasa sakit dan lelah kami. Brak! Bila kapak seketika menembus pintu ruangan. Tidak ada waktu untuk berpikir. Mungkin satu-satunya cara kami harus melumpuhkan Teela dengan bertarung sekuat tenaga. Dengan beberapa kali ayunan, pintu kayu ruangan itu hancur dan tercipta sebuah lubang. Teela memaksa masuk bahkan dengan serpihan kayu tajam dari pintu yang melukai tubuhnya. Aku sudah siap dengan kerisku. Sementara Cahyo sudah memfokuskan kekuatan Wanasura. Sepertinya Eva sudah menyadari bahwa kali ini kami harus menghadapinya sekuat tenaga. Tapi kali ini ia tersenyum lagi. Aku buat lebih menarik lagi. Aku mengernyitkan dahi, namun tetap waspada. Kali ini ia memegang kepala kapaknya dan meletakkannya di leher. Wanita ini akan mati, atau kau serahkan bayi itu. Sontak kami tertegun. Sial, kami tidak terpikirkan bahwa Eva sampai melakukan hal seperti ini. Seketika wajah Mbah Hamdan pucat. Jangan sakiti Ella istriku. Mbah Hamdan tidak kuasa melihat pemandangan istrinya menderita. Serahkan bayi itu. Mbah Hamdan memeluk erat anaknya yang masih sesekukan menahan tangis. Wajahnya terlihat tertekan. Aku tidak bisa membayangkan bila menjadi dirinya. Bagaimana ia harus memilih di situasi ini. Darah mengalir dari leher Teela. Sepertinya Eva tidak bercanda. Toh setelah kematian Teela, ia hanya tinggal memburu kami lagi dalam wujud hantunya. Hentikan! Tahan Mbah Hamdan. Ia ingin melangkah maju mendekati tubuh istrinya itu, tapi aku dan Cahyo menahannya. Jangan, Mbah. Ini tipu daya setan itu. Aku tetap harus memilih. Ucap Mbah Hamdan yang tidak mampu menahan air matanya yang membasahi wajahnya. Tapi sebelum Mbah Hamdan menyerahkan bayinya, tiba-tiba Teela terpental. Kapaknya terjatuh dan ia kembali berdiri. Secepat mungkin ia mengambil bayi itu dari Mbah Hamdan dan bergegas melewati kami. Mata kami mengikuti kemana arah Teela pergi. Rupanya, di belakang kami ada sebuah lemari yang pintunya tengah terbuka secara perlahan. Teela bersama bayi itu masuk ke dalam lemari yang dalam sekejap langsung tertutup dengan rapat. Kami bertiga bingung dengan apa yang terjadi. Sampai suara kapak kembali diangkat. Berani-beraninya kau ikut campur. Itu suara Eva. Kami pun menoleh dan mendapati Eva kembali dalam wujud setannya. Lalu siapa yang merasuki Teela dan memutuskan untuk bersembunyi ke dalam lemari? Sosok anak kecil melayang dan menembus ke atas lemari. Wajahnya menyeramkan dengan sebagian luka bakar yang menutupinya. Ia hanya terdiam menatap kami sembari duduk memainkan kakinya di atas lemari. Eva terlihat kesal. Kami menduga bahwa anak kecil itu mencoba menyelamatkan Teela. Setidaknya itu yang ingin kami pikirkan. Usir tante cerewet itu, ucap roh anak kecil itu polos. Suasana mencekam saat itu seketika menjadi cair ketika mendengar suara polos roh anak perempuan itu. Mbah, ini kesempatan kita. Mbah Hamdan mengangguk. Ia mulai membacakan mantra dan doa-doa
yang membuat Eva terasa terganggu. Ia mengeluarkan sebuah boneka berwujud anak perempuan yang dulu ia gunakan untuk melawan Eva. Belakangan baru kami ketahui bahwa benda itu adalah milik Eva saat kecil, sehingga dapat digunakan menyerang sukmanya dengan ingatannya. Wanasura! Cahaya menerjang terlebih dahulu sebelum kapak itu sempat mengayun. Kali ini pintu ruangan itu hancur dengan tenaga cahaya dan Wanasura. Aku tidak mau kalah dengan menyusul serangan cahaya dengan menghujamkan kerisku di tubuh Eva saat ia hendak berdiri. Ah, manusia rendahan! Teriak Eva yang dengan sigap mencekik leherku. Namun sebelum aku berusaha melepaskannya, Eva meronta kesakitan dengan api yang membakar tubuhnya. Ia menjerit sekeras-kerasnya dan menjauh dari kami. Aku tahu, itu bukan karena seranganku dan cahaya atau bahkan api yang membakarnya. Ternyata, Mbah Hamdan melakukan sesuatu. Mbah Hamdan mengangkat boneka lusuh itu dan menunjukkan pada Eva. Tapi kali ini kepala boneka itu sudah robek sebelah dan di dalamnya sudah berisikan darah ayam hitam. Apa ini, Mbah Hamdan? Aku hanya membuka luka lamanya, luka yang membuat wajahnya hingga terbelah seperti itu, ucap Mbah Hamdan. Mengetahui hal itu, aku dan Cahyo tersadar bahwa ini adalah kesempatan kami untuk menghabisi Eva. Aku memberi isyarat pada Cahyo untuk membantuku melompat setinggi-tingginya ke atas tubuh Eva. Sementara itu Cahyo memukulkan pukulan ke tanah hingga Eva tidak dapat berdiri dengan sempurna. Aku mengincar titik itu. Kerisku harus menancap di ubun-ubun Eva yang hampir tidak utuh untuk bisa menghapusnya dengan sempurna. Dengan sekuat tenaga aku mengayunkan seranganku hingga seranganku mendarat di bilah keris seseorang. Brak! Aku dan Cahyo terpental oleh serangan yang tiba-tiba muncul menghantam kami. Kami terpental lagi dan gagal menghabisi Eva. Cahyo membantuku berdiri. Kami pun mencoba memahami situasi apa yang sedang terjadi. Kalau dia sampai mati, kami akan kerepotan, ucap salah seorang pendekar yang menahan seranganku. Mencari roh seperti Eva itu tidak mudah. Terlebih sulit membuatnya menurut hingga kami harus membelah kepalanya. Kali ini tidak hanya dua orang, ada lebih dari 5 orang pendekar dengan gaya pakaian yang serupa mengepung panti ini. Tidak hanya itu, aku sempat berpikir bahwa Eva adalah satu-satunya ingon milik Trasuganda yang menjadi andalan mereka. Namun ternyata aku salah. Di beberapa sudut atap panti terlihat beberapa sosok yang mengerikan. Pemuda bertubuh besar, kakek hitam berjanggut panjang, dan seorang nenek yang hanya berdiri dengan sebelah tubuhnya. Ada satu kesamaan dari setan-setan itu. Sebelah kepala mereka sudah hancur. Aku menduga bahwa itu adalah ulah tuan-tuan mereka dari Trasuganda sebagai cara agar mereka bisa mengendalikan setan-setan itu tanpa kemungkinan untuk gagal. Dari belakang terdengar suara seseorang yang terpental dari dalam ruangan gudang. Aku menengoknya, rupanya adalah salah seorang dari mereka yang mencoba menangkap Teela dan Ihin yang tengah bersembunyi di lemari. Mang Wawon, setan anak kecil itu terlalu kuat, salah seorang pendekar mengadu pada yang tertua di antara mereka. Dialah salah satu Trasuganda yang menyelamatkan Eva dari serangan kami kemarin dan barusan. Dasar setan busuk. Aku menelan ludah melihat situasi ini. Apa ini kami harus melawan mereka semua? Apalagi ada banyak manusia di antara mereka. Kau terlalu lembek, belajarlah dari mereka, ucap Mang Wawon yang menjambak rambut Eva dan mengarahkannya kepada kami. Seketika hawa di tempat berubah drastis. Aku merasakan tekanan yang mengerikan. Ah! Cahyo berteriak memegangi kepalanya. Telinganya mengeluarkan darah, merespon rasa sakitnya. Cahyo segera mengganti teriakannya dengan lantunan doa untuk menangkal serangan itu. Aku mencari penyebabnya dan mendapati seorang roh nenek dengan tubuh yang hanya sebelah merapalkan kutukan itu pada Cahyo. Saat aku bersiap untuk menolong Cahyo, seorang pemuda dengan kepala yang terbelah juga menghadangku dengan menggenggam sebuah pusaka berbentuk kujang. Mata roh pemuda itu bolong tanpa ada bola mata yang mengisinya. Aku merasakan denyutan dari keris raga sukma. Sepertinya, kujang yang dibawa roh pemuda itu adalah sebuah pusaka yang tidak bisa diremehkan. Rapalan Mbah Hamdan pun terhenti. Kini ia berpapasan dengan sosok kakek hitam berjanggut panjang yang menatapnya dari jauh. Mereka seperti sedang mengadu mantra untuk saling menyerang. Sayangnya keberadaan ketiga setan itu hanya permulaan.
Eva kembali berdiri dan bersiap menyerang kami lagi. Kita tidak punya banyak waktu. Siapapun, habisi mereka. Beberapa pendekar muncul mendekat ke setan-setan yang menyerang kami. Mereka semua menarik kujang dari sarungnya, bersiap menyarungkan bila kujang itu di tubuh kami. Aku menatap sekeliling, tidak terpikirkan lagi caraku untuk lolos dari situasi ini. Bila kami bertarung, sudah pasti kami akan meregang nyawa bahkan sebelum subuh. Tapi setidaknya ada satu hal lagi yang bisa kucoba. Aku mengangkat keris raga sukma tepat di depan dadaku. Semua kekuatan batinku kupusatkan pada sebuah keris pusaka yang diturunkan padaku bersama sebuah mantra. Jagat lelembut, buatan dua wujud, kula nimbali. Surga loka surga kayangan, ketumuli sampun nampani. Tekan asa, tekan sedanten. Seketika langit malam tertutup awan, hujan pun turun dengan deras dan semakin deras. Seperti sebuah batas, hujan turun di kedua sisi dengan bentuk yang berbeda. Seperti ada batas garis di antara hujan yang dibawa Eva dan hujan yang muncul setelah mantraku. Entah apa kali ini kami bisa selamat. Apakah sosok bungkuk yang muncul dari rintikan hujan itu akan mampu menyelamatkan kami lagi? Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.